warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu. Kembali lagi di channel YouTube Ali Keken. Minggu ini, minggu pagi ini, mau tahu apa aja kegiatan Ade pagi udah. Masih jam 8 lah. Sekarang kita mau bersihkan kamar dulu. Yuk. Adek dia udah sarapan. Malu dia. Tuh piringnya belum dicuci. Pagi ini Made nggak bikin sarapan, cuma beli aja. Si adek dia mau bubur ayam katanya. Kita mau bikin teh dulu ya. Ya. Gini mau sarapan dulu, sarapan lontong Medan. Tadi adek yang pergi beli lontong Medan. Dia nggak pandai bikin lontong Medan. Adek bubur ayam dek. Kalau hari Minggu, Adi jarang masak. Paling nanti masaknya kalau emang perlu kali malam aja. Nyuci pun Minggu dah, nggak nyuci. Pokoknya kalau enak libur hari Minggu, maknya juga libur. Sarapan dulu guys, ibu-ibu. Guys, ibu-ibu, apa lagi? Kalian tahu kalian bisa membuat pompom dari tanaman kayu putih. Dek, ambilkan pun cabai tolong, Dek. Jadi kalau makan tuh kalau enggak pedas. Kayaknya enggak enak. Enggak seru gitu. Di keranjang itu loh. Bawah. Yang paling bawah deh. Bapak tadi udah sarapan. Bapaknya enggak
bisa sarapan lontong, sarapan yang lain-lain nggak bisa, harus sarapan nasi. Ini kan bapaknya. Nah, ini selalu dia stok made. Bun cabai level 30. Makan mie, makan apa aja, pokoknya kalau ada harus ada ini. Kalau level 15 mah enggak pedas. Kalau 30 baru pedas. Mantul. Habis sarapan, perut kenyang, terasnya udah disapu sama bapaknya. Habis hujan di sini, Bu Ibu. Aduh. Ini namanya Bobby. Bobby, tuh kan, putih, putih. Ini penunggu-penunggu teras rumah nih, dua kucing ini. Tuh. Itu tetangga Made yang baru nanti. Dia lagi rumahnya lagi di permak yang lama, udah pindah. Nanti ada penghuni baru. Udah 3 kali ganti nih selama Made tinggal di sini, rumah ini 3 kali pengganti penghuni. Ya itu. Duh, walaupun hari Minggu di komplek Made ini tetap sepi. Maklumlah kalau Minggu tuh kan waktunya leyeh-leyeh juga, tidur-tiduran, santai-santai. Nah, inilah penampakan taman kecil mungil. Nah, taman kecil mungil Madin kayak gini. Ada mangga, tapi berbuah baru satu. Jadinya satu, setelah dipindahin ke sini, dia langsung berbuah. Setelah dipindahin ke tanah, langsung berbuah. Kemarin udah 2 tahun lebih di pot, gak mau dia berbuah. Nah, ini jambu apa ya, pokok jambu lah, nggak tahu nggak dia tuh jambu apa. Ini mangga tuh, pohon mangga dulu tuh udah pernah dipotong habis semuanya, tumbuh lagi dia, alhamdulillah lah, akhirnya dibiarkan aja, tapi tak manis buahnya. Ini daun ruku-ruku, kemarin boleh minta di depan rumah itu karena enggak ada yang merawat, ya udah mau diambil lah, mau diminta, mau ditanam di sini. Lumayan kan kalau mau bikin gulai-gulai, mau bikin asam pedas pakai daun ruku-ruku ini, pada beli subur dia. Tuh mangga Made nih. Ini lengkeng, buah lengkeng, tapi dia ini enggak besar, nanti dia tingginya setinggi ini aja nanti berbuahnya. Tuh, jambu madu nih, kemana ngikut si Bobby. Rencananya mau diganti rumputnya pakai rumput mini ini. Udah pada botak-botak nih, mau diganti baru, tapi belum sempat, nanti aja kumpulin duitnya dulu. Kalian aja rumtum tamannya Made ya. Tuh bunganya subur-subur, alhamdulillah.
rumah Made ini kosong, enggak ada orangnya. Tuh. Udah 5 tahun tinggal di sini. Tetap kosong. Mau dijual, orang suaminya mau, tapi mantan istrinya enggak mau. Nah, jadi serba susah. Jadinya ya kayak gitu deh. Enggak terawat rumahnya. Tuh. Tuh si adik lagi nonton. Yang belum bangun tuh anak bujang. Masih tidur dia. Tuh. Masih berselimutkan. Masih enak tidurnya nih, enak. Anak laki-laki tahu lah ya, ibu-ibu. Tidur. Si adek sama mamanya. Nah, itulah. Kalau hari Minggu Made kerjanya ini, video-video aja, habis sarapan, duduk, nanti kalau udah males masuk kamar. Terus main HP deh, leye-leye. Nah, yang ini kamar, nantilah kita bikin room tour kamar ya, ibu-ibu. Nah, sedikit aja dulu. Dah gitulah ceritanya Made hari Minggu. Hari Minggu yang tak ada apa-apanya, yang hanya duduk-duduk, nonton-nonton, main-main HP. Nanti lapar makan, habis makan nanti leye-leye meneh. Nah, ibu-ibu, seperti itulah kegiatan Made di hari Minggu. Nggak ada kerjaan, santai-santai, anak-anak libur, mamanya juga libur, gitu. Ya gitulah, libur. Ya itulah kegiatan Made kalau hari Minggu. Apalagi besok Senin si adek dia mau ujian, tapi pagi ini biarkan aja nonton TV sebentar, nanti setelah itu udah siangan baru belajar gitu. Ya itulah kegiatan Made hari Minggu. Terima kasih udah menyaksikan channel YouTube Ade Keken. Made lagi jerawatan kayaknya nih ya. Iya nih. Udah cabi, jerawatan. Aduh ya Allah. Sekian berita dari Made hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.